Pembongkaran pemukiman warga di Palmerah, Jakarta Barat diwarnai kericuhan. Pembongkaran dinilai melebihi batas yang telah diukur dan merusak rumah warga lainnya. Warga Palmerah menghadang alat berat yang sedang membongkar pemukiman. Petugas Satpol PP dan anggota Brimob yang menjaga pembongkaran berusaha menenangkan warga yang emosi. Kericuhan terjadi akibat pembongkaran yang dilakukan melewati batas yang telah diukur dan merusak rumah warga lainnya. Menurut warga, tidak hanya alat berat yang melebihi batas pengukuran, reruntuhan bongkaran juga dibuang ke arah rumah warga. Akibatnya alat berat berupa ekskavator ditarik mundur untuk menghindari amuk warga. Barang masih banyak di dalam rutan. Saya nggak mau pakai kekerasan, saya cara damai. Jadi warga akan tetap bertahan, Bu, ya? Warga bertahan. Karena apa? Karena apa yang omongan dia tadinya, omongan dia iniannya penggusurannya semana, saya tepatin. Saya nggak neko-neko, warga nggak ada yang neko-neko, nggak ada. Warga saya nggak ada yang neko. Saya berani tanggung jawab kalau dia kagak